Mapak prak-prakan Pekan Olahraga Nasional K20 di Papua, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaat Maja ngageing atlet sangkan ngajaga protokol kesehatan. Dirina miharep eta atlet bisa ngajaga kesehatan utamana dina mangsa sesalat COVID-19 sangkan bisa tetap tanding. Sokomo Jawa Barat boga target 160 medali emas dina PON K2. Satu tas niteran latihan anu dilakonan atlet di sababaraha cabang olahraga, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaat Maja ngebrehkin, sangkan jadi juara umum PON K20 di Papua, Jawa Barat nargetkan 20 tepika 24% medali anu ditandingkan atau 137 tepika 160 medali emas. Pangnak itu dirina miharep atlet salawasna ngajaga kesehatan sarta sumanget. Sokomo dina mangsa sesalad COVID-19 ayeuna, sakumna atlet anu bakal nyorang interaksi jeung masyarakat lokal, turta kontingen ti lelewak sejena, dipiharep salawasna ngajaga protokol kesehatan, sangkan bisa tetap tanding. Mereka harus bersemangat kalau ingin meraih prestasi yang tinggi, dan yang ketiga adalah jaga kesehatan, itu yang penting. Di sini mereka berlatih tahu persis, semua yang berlatih adalah dalam posisi khususnya ketika pandemi ini. Semua negatif di dalam COVID-nya. Tetapi di Papua kita tidak pernah tahu, karena banyak sekali. Mereka akan berinteraksi dengan masyarakat di sana, mereka akan berinteraksi dengan atlet-atlet di sana, dan banyak hal. Dina Emprona, Jawa Barat ngirimkan 770 atlet, 384 manajer sarta official, katut 75 pendukung dalam PON di Papua dina tanggal 2 tepika 15 Oktober 2021. Sekda miharep kakompakan atlet, official katut manajer, salawasna kajaga, sangkan Jawa Barat bisa mertahankan gelar juara umum. Dina PON K20 jaga, sababaraha cabang olahraga jadi pinunjul, diantarana pencak silat, voli, tinju, angkat berat, taekwondo, tepika gulat. Budi Hartati, Bandung TV.